pertama, kita blok teks bagian judul terlebih dahulu. Kita atur font menggunakan tipe Arial Nero. Menggunakan ukuran 16. Setelah itu, kita bold, atur rata tengah. Selesai pada bagian judul, kita fokus ke paragraf pertama. Kita blok paragraf pertama. Kita atur font menggunakan tipe Arial Nero. Untuk ukuran, menggunakan ukuran 12. Line space-nya menggunakan 1,15. Atur rata kanan kiri. Setelah itu kita ke menu page layout, kita pilih kolom, lalu kita pilih left. Untuk mengisi bagian tengah yang kosong, kita klik kolom, more kolom, kita centang bagian line between. Oke, kita oke. Setelah itu kita blok lagi. Ke menu insert, pilih ke drop cap, pilih drop. Setelah itu ke drop cap lagi, lalu ke drop cap option. Untuk line to dropnya menggunakan 3. Kita oke. Selesai untuk paragraf yang pertama. Pada alinea kedua ini, kita akan mengatur dalam bentuk 3 kolom. Yang pertama-tama, kita blok teks tersebut. Kemudian klik page layout, klik kolom, dan pilih 3 kolom. Setelah menjadi 3 kolom, kita ke menu insert dan klik bagian drop cap. Setelah itu kita pilih drop. Jika sudah, kita klik drop cap option. Kemudian kita tentukan line drops-nya. Sekarang menggunakan 2 linus drop-nya. Jika sudah, maka sudah selesai.